Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Roja yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan informasi terkait lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Imam Syafi'i Cendikia Riau. Dan pada kesempatan ini kami selaku kepala sekolah di jenjang SMP IT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru akan memberikan informasi secara lengkap terkait jenjang pendidikan yang salah satunya yang berada di bawah naungan Yayasan Imam Syafi'i Cendikia Riau, yakni SMP IT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru. Mungkin sedikit ya dari sejarah berdirinya SMP IT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru. Ya, untuk yayasan kita, Yayasan Imam Syafi'i Cendikia Riau, itu berdiri di tahun 2014. Dan untuk jenjang SMP sendiri itu sudah mulai beroperasional di tahun 2015, dan kita sudah sudah menerima siswa baru ya di tahun 2015 tersebut. Tentunya ini merupakan salah satu langkah yang kita lakukan ya untuk memberikan layanan pendidikan ya kepada masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru sesuai dengan keinginan atau kehendak dari yayasan kita, baik ketua yayasan kita ataupun yang memberikan pelayanan pendidikan di yayasan ini. Kita ingin ya memberikan salah satu sumbangsi ya terhadap dunia pendidikan khususnya di Kota Pekanbaru, yaitu tentunya dengan hadirnya Yayasan Imam Syafi'i Cendikia Riau ini ya, khususnya jenjang SMP IT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru, kita ingin ikut berkontribusi ya untuk memajukan pendidikan Islam yang ada di Kota Pekanbaru khususnya. Adapun visi ya dari jenjang SMP ini yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin ya dimanapun berada, yaitu kita ingin ya menjadikan SMP IT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru ini sebagai sebuah lembaga yang berkualitas baik di bidang akademik maupun di non akademik, yang tentunya ya lembaga kita ini memadukan ya antara kurikulum agama kemudian dengan kurikulum umum ya, atau yang kita kenal dengan istilah SUBAH ya, sekolah umum berbasis agama. Ini memang sangat kita tekankan sekali ya bahwasanya kita bernaung ya di bawah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Kemudian bagaimana kita mampu untuk menyinkronkan ya antara kurikulum yang ada di Dinas Kota Pekanbaru itu dengan kurikulum khas ya dari SMP IT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru. Ya sehingga dari visi kita itu nantinya mampu mewujudkan ya sebuah kemajuan ya di bidang ilmu pengetahuan yang tentunya bernuansa Islam ya rahmatalil alamin, kemudian mampu menjadi sekolah terfavorit ya di Kota Pekanbaru. Adapun program unggulan yang mungkin perlu kita sampaikan ya di kesempatan hari ini, diantaranya untuk jenjang SMP sendiri ya kita menjalankan kurikulum dinas. Yang mana kita sudah menjalankan dua kurikulum dinas yang saat ini berjalan, diantaranya itu menggunakan kurikulum 2013. Ya, kita alhamdulillah masih mengadopsi kurikulum 2013 untuk dua tingkatan. Kemudian satu tingkatan saat ini sudah mengadopsi untuk kurikulum merdeka ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh kementerian kita, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk kurikulum dinas ini ya kita memang mengadopsi secara keseluruhan ya dari apa yang sudah diarahkan ya oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Ya kita mempelajari mata pelajaran pada umumnya, mempelajari bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian salah satu keunikan atau kekhasan di sekolah kita itu kita mampu memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada tujuan ya dari sekolah kita, yaitu bernuansa Islami ya, bagaimana kita mampu memadukan kurikulum umum ini dengan kurikulum agama atau kekhasan sekolah kita ya, kita ingin mewujudkan bagaimana seluruh siswa kita ya, siswi kita mampu berpemahaman ya seyogyanya pemahaman salafus soleh atau para sahabat kita ya, kita memadukan antara kurikulum umum dan kurikulum agama ya, kita belajar tentang akidah ya yang lurus, kita belajar tentang fikih
ya kita belajar tentang ilmu bahasa ya, bahasa Arab, nahwu, sorof, kemudian sirah ini kita pelajari sebagai bentuk kekhususan dari mapel diniyah ya, atau mata pelajaran diniyah yang ada di sekolah kita. Kemudian di sini juga kita perlu sampaikan ya, bahwasanya di antara program unggulan kita yang berikutnya yaitu Al-Qur'an ya, Al-Qur'an dan bahasa Arab. Ya, untuk Al-Qur'an sendiri ya, kita sudah memberikan informasi ya kepada masyarakat pada umumnya bahwasanya untuk program boarding ya, karena kita ada program khusus ya di sekolah yaitu program boarding dan program full day. Ya, mungkin di sini kita perlu tekankan ya kepada kaum muslimin pada umumnya bahwasanya untuk program boarding kita ini merupakan salah satu program pilihan yang kita berikan kepada masyarakat ya untuk menjadi ya salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah kita. Ya, kita sama-sama melihat ya bagaimana pola atau perkembangan tingkah laku dari siswa dan siswa ya pada saat ini. Ya, mungkin dengan adanya program boarding ini kita berharap siswa-siswa ini bisa mampu ya, bisa dan mampu untuk menjaga akhlaknya ya. Dengan adanya program boarding ini kita berharap memang betul-betul siswa terjaga kemandiriannya, kemudian terjaga akidahnya, kemudian terjaga dari sisi akhlak dan adabnya. Ya, jadi untuk program boarding ini kita orientasikan kepada program pembinaan akhlak ya, kemudian program pembinaan Al-Qur'annya. Ya, untuk Al-Qur'an sendiri itu ada 6 juz untuk program boarding ya di tingkat SMP, kemudian untuk yang full day-nya atau yang kita kenal dengan siswa kita yang masuk dari pukul 7 hingga kemudian pulangnya pukul 4 sore, yaitu target hafalannya itu 3 juz ya selama 3 tahun. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya atau program ibadah lainnya yaitu kita melaksanakan kegiatan sholat duha ya, ini mungkin umum ya pada kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, kemudian sholat zuhur dan asar berjamaah di masjid, kemudian untuk yang boarding sendiri itu 5 waktu yaitu kita laksanakan di masjid berjamaah, kemudian kegiatan tilawah, kemudian kegiatan zikir pagi dan sore ini rutin kita laksanakan di sekolah. Kemudian untuk ruangan kelas kita ini ya eksklusif ya, siswa dan siswi itu terpisah ya, ikhwan dan akhwat itu memang terpisah. Kemudian untuk yang di jenjang SMP sendiri ya, untuk kelas boarding dan kelas full day itu kita pisahkan ya, mereka yang mengikuti program boarding ya atau asrama itu di sekolah kelasnya juga kita pisahkan ya, sebagai bentuk keseriusan kita di dalam mengelola atau memanage boarding ini supaya program-program yang kita sudah canangkan untuk boarding ini bisa berjalan secara maksimal baik di lingkungan asrama maupun di lingkungan sekolah ya, sebagai bentuk keseriusan kita menjaga ya agar santri-santri boarding kita ini dapat ya tercapai target pembelajarannya. Kemudian untuk program ya bahasa Arab sendiri kita ada program Arabic Day ya, ini rutin kita laksanakan dalam satu pekan sekali ya, ini untuk siswa boarding maupun full day ini rutin. Kalau untuk boarding itu lebih terjaga lagi untuk program bahasanya, kita rutin memberikan mufradat ya setiap hari kepada santri-santri kita ya sebagai jaga lugah atau bahasa mereka ya, ini salah satu upaya kita ya memberikan pendidikan atau layanan pendidikan yang khususnya di program unggulan kita baik tahfiz maupun di bahasa Arab. Kemudian untuk kajian rutin ini rutin kita laksanakan ya untuk seluruh siswa dan siswi kita ya, dalam satu pekan itu satu kali kita laksanakan yaitu di hari Jumat, itu setiap pagi kita laksanakan untuk siswa dan siswi kita. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler ini tidak jauh berbeda dengan program ekstrakurikuler di jenjang lainnya, yaitu ada kegiatan tilawah tahfiz bahasa Arab ya, kemudian ada English Club, memanah, futsal ya, kemudian ada badminton, tenis meja, desain grafis dan taekwondo. Ini untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Kemudian program-program rutin tahunan lainnya seperti rihla ya atau kegiatan edukasi lainnya ini juga tetap kita laksanakan di sekolah kita. Ya, mungkin sedikit perlu penekanan ya pada kesempatan hari ini ya, bahwa untuk program boarding kita ini tentunya ada sedikit perbedaan ya dengan siswa yang memilih program full day ya, karena memang di boarding itu kita memiliki program tambahan ya, karena memang aktivitas boarding itu terkontrol ya selama 24 jam ya, jadi mereka otomatis ketika memilih program boarding
ya mereka otomatis terjaga ya dari pengaruh pengaruh lingkungan luar yang mungkin nanti bisa merusak mereka. Jadi untuk program boarding ini memang dari pukul 4 subuh itu sudah mulai beraktivitas ya sampai pukul 9.30 malam, yaitu memang diisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang sebenarnya untuk program boarding ini mereka mendapatkan kelebihan-kelebihan dibandingkan program full day ya. Untuk kegiatan rutin kajiannya itu mungkin bisa sampai 3-4 kali ya di dalam satu pekan. Kemudian untuk pembelajaran tahfiznya kalau di sekolah sudah dapat 6 jam, kemudian ditambah lagi di boarding itu ya di setiap selesai sholat subuh, selesai sholat asar dan ba'da maghrib itu mereka juga akan mendapatkan pembinaan intensif ya untuk Al-Qur'annya. Ya, untuk persentasenya alhamdulillah ya setiap tahunnya kita mampu ya menargetkan untuk hafalan Al-Qur'an siswa dan siswi kita ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi mungkin seperti itu gambaran singkat ya terkait jenjang SMP yang ada di bawah naungan Yayasan Imam Syafi'i Cendekia Riau, mudah-mudahan mampu memberikan kontribusi ya untuk kemajuan pendidikan Islam di Kota Pekanbaru, dan kita berharap ya kepada kaum muslimin untuk tentunya menitipkan buah hatinya yang mungkin tidak berada di Kota Pekanbaru ya ada di provinsi-provinsi lainnya ya untuk bisa bergabung ya bersama kita tentunya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.